dan menggugah nurani, untuk menebar syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina badalu ni'matallahi kufran wa ahallu qawmahum daral bawar jahannama yaslawunaha wa bi'sal qarar waj'alu lillahi andadan liyubillu an sabilih qul tamantta'u fa inna masirakum ilan nar qul li'ibadiyal ladhina amanu yuqimussalata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa'alaniyatan min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khilal. Allahu alladhi khalaqas samawati wal ard wa anzala minas samai ma'an فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat PKP TV Inspirasi Umat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketemu lagi dengan saya Samiono dalam program Wisata Kolbu episode 10. Pada hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita Ustaz Soleh LC. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat PKP TV yang dirahmati Allah, pada episode kali ini Ustaz Soleh akan memberikan tausiah kepada kita dalam tema barokah dalam sedekah. Baik sahabat PKP TV Inspirasi Umat, mari sama-sama kita dengarkan tausiah dari beliau. Lillahi alhamd fil ula wal akhirah alladhi an'amana bi ni'matil islam wa bi ni'matil iman bi ni'matil halal wa ibadah wa bi ni'matil ukhuwah wal mahabbah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khairi khalqillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Wahaikum tahiyatul Islam, tahiyatum Rabbil Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sahabat PKPU TV Inspirasi Umat yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari yang mulia ini kita termasuk hamba Allah yang beruntung. Selesai kita sholat Jumat. Setelah ini kita sempatkan untuk duduk sama-sama. Hayabina najlis nu'min sa'ah. Sahabat mengatakan seperti itu. Sejenak kita menambah nutrisi imaniah kita. Dalam kesempatan episode yang ke-10 ini, sebagai tema yang sangat luar biasa dipilih, yaitu tentang keberkahan dalam sedekah atau sedekah. Sahabat PKPU TV Inspirasi Umat, saya teringat dengan para sahabat. Mereka sangat beruntung berRasulullah SAW, hidup bersama Rasulullah, selalu dibimbing, dipantau, diingatkan, duduk di majlis Rasulullah SAW. Namun saya teringat lagi satu kebanggaan. Ternyata di sela-sela kebahagiaan sahabat, Rasulullah sempat berbangga dengan kita. Dalam sebuah hadis dialog Rasulullah, "Man ajabukum imanan?" Siapa di antara kalian siapa yang paling menakjubkan imannya? Lalu sahabat spontan, "Malaikat ya Rasulullah." "Para malaikat." Lalu Rasulullah, "Tidak. Bagaimana tidak? Mereka dekat dengan Allah mukarrabin." "Kalau begitu para mursalin, para rasul." "Pun mereka tidak." "Bagaimana mereka tidak beriman? Wahyu turun kepada mereka." "Kalau begitu kami ya Rasulullah." "Kalian pun bukan. Kalian sahabatku." "Lalu siapa ya Rasulullah?" Nanti ikhwanukum, saudara-saudara kalian yang tidak jumpa denganku, tidak pernah duduk di majelisku, tapi dia beriman kepadaku dengan penuh kecintaan, mereka lah yang menakjubkan keimanannya. Di samping itu, para sahabat PKPU TV Inspirasi Umat, di samping kita menjadi kebanggaan Rasulullah SAW, kita juga dianggap saudara, ikhwan. Kalau sahabat wajar bersama Rasulullah, setiap kali perintah turun, antusias dan langsung respon. Bahkan tidak sedikit dari sahabat berlomba-lomba ibadah-ibadah yang lain. Namun kita yang jauh, mungkin tidak sejaman, kita bisa merespon, kita bisa merasa cinta, ingin mengamalkan apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Nah, dalam kali ini bicara kita masalah berkah. Kalau saya ambil makna berkah itu banyak. Bisa bertambah, bisa manfaat. Siapapun kalau saya tanya di antara kalian, sahabat-sahabat PKPU TV ini, pasti jangankan saya, Anda dan semua yang ada di dunia ini, kalau ini namanya ingin nambah, pasti nambah apa saja. Ya, karena kita nggak cukup satu pada dasarnya, ingin dua, tiga dan sebagainya. Nah, di sini Allah akan tawarkan kepada kita dan sudah dicoba oleh para orang-orang terdahulu. Ada yang ditambah kekayaan, umurnya dan lain sebagainya, kesehatan dan lain sebagainya. Kita kembali, kalau kita melihat Al-Quran, Allah punya metode atau uslub. Di sana ada dalam istilah ilmu Quran itu targhib wa tarhib. Targhib adalah motivasi untuk melakukan hal yang positif, dan tarhib motivasi untuk meninggalkan hal-hal yang negatif. Maka itu kita bisa banyak melihat dalam Al-Quran hal-hal yang memang Allah inginkan dalam hal kemaslahatan umat atau manusia, hambanya, itu biasanya
digambarkan bagaimana pahala, ganjaran dan sebagainya, kenikmatan-kenikmatan itu membuat motivasi sebetulnya. Motivasi seorang hamba. Begitu sebaliknya, kalau Allah tidak suka dengan perbuatan seorang hamba yang memang untuk mencelakakan atau menyakiti atau membuat hamba itu susah di dunia dan akhirat, maka Allah kan memberikan dalam Al-Quran itu dengan metode ancaman, ya. Sebagai contoh, mukadimah daripada pembahasan kita tentang berkah ini, kita ingat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 161. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kama salih habba ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yud'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Sangat jelas dalam ayat ini satu perumpamaan orang yang menginfakkan harta. Di situ tidak disebutkan jumlah terbanyak, tapi jumlah yang paling kecil, satu. Ya. Ya, kalau setengah enggak mungkin lah, mungkin kita punya uang selembar disobek setengah, enggak mungkin. Ada satu lembar. Ya baik yang mau nominalnya berapa sebanyak, yang penting satu. Di situ diibaratkan seperti dia menanam benih, dari benih akan muncul 7 bak tangkai, dari tangkai akan muncul benih-benih yang lain 100. Kalau kita hitung 700. Tapi di akhir ayat tersebut Allah mengatakan wallahu yudha'ib, akan ditambah lagi. Subhanallah. Tambah lagi. Wallahu wasi'un 'alim. Allah Maha luas rahmat dan berkahnya, dan Dia mengetahui apa yang kita lakukan. Nah, sahabat PKPU TV, inspirasi umat yang saya cintai dan diberkahi Allah SWT. Kalau ayat ini sering kita dengar dan kita baca, cukuplah bagi kita sebagai motivasi. Belum lagi ayat-ayat yang lain dan hadis-hadis yang lain, luar biasa. Saya ambil dalam satu hadis. Satu hari Rasulullah kumpulkan sahabat. Biasa Rasulullah kalau satu hal yang sangat urgen, dan semua urgen memang urusannya, tapi ketika berkumpul kesempatan para sahabat, di situ ada si kaya, si miskin, di situ ada banyak golongan yang kumpul ketika itu. Nah, sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, kita kenal beliau, beberapa hadis banyak diriwayatkan dari beliau. Beliau meriwayatkan Rasulullah dikatakan bahwasanya as-shalatu aimanul Islam. Salat itu adalah tiang Islam. Wal jihad sanamul amal. Jihad adalah puncak satu amal. Was shadaqatu syai'un 'ajib. Was shadaqatu syai'un 'ajib. Was shadaqatu syai'un 'ajib. Lalu Rasulullah mengulang 3 kali. Sedekah itu sesuatu yang sangat menakjubkan. Sedekah itu sesuatu yang sangat menakjubkan, sampai 3 kali. Lalu sahabat bertanya, wajar sahabat bertanya. Ini satu masalah yang luar biasa. Biasanya sahabat kalau hal-hal seperti ini tidak melewati kesempatan untuk bertanya. Ya Rasulullah, gila. Ai sadaqati afdal. Sedekah yang mana yang afdal, utama? Rasulullah mengatakan aktsaruha fa aktsaruha. Terbanyak. Dan di bacakan satu ayat, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbu. Ayat ini menyebutkan kalian tidak akan memperoleh nikmat kebaikan sampai kalian mengeluarkan apa yang kalian cintai. Nah, sahabat PKPU TV yang saya cintai dan rahmati Allah SWT, jangankan sahabat, kita pun tertarik dengan hadis ini. Ini sangat luar biasa, ajib. Lalu diseruskan oleh sahabat dialog ini. Kila ya Rasulullah, kaifa laisa indahu syai? Bagaimana kalau dia tidak memiliki sesuatu, baik harta? Lalu Rasulullah mengatakan bi'afwin minat ta'am. Jika kalian tidak memiliki harta yang berharga dengan nominal
maka bersedekahlah dengan makan, ya, makanan. Lalu sahabat, paman lam ya'mal bidzalik, kalau tidak melakukan hal itu, Rasulullah baru munculkan satu apa namanya, satu hal yang mengagetkan. Ittaqun nar walau bisikkit tamrah, ya, takutlah dengan neraka walaupun seungkah kurma. Insyaallah kita akan lanjutkan, dan setelah ini kita akan teruskan hadis ini, ya. Baik sahabat PKP TV Inspirasi Umat, kita berhenti sejenak, insyaallah kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Madrasah Abdi kentengna balalocor, bilikna barolong, upami belajar jadi keganggu. Ayeuna sumping bantuan, abdi sadaya ngiring ngabantos, ngabangun madrasah. Alhamdulillah, sahabat PKP TV Inspirasi Umat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita kembali lagi bersama dengan Samiono dengan Ustadz Soleh. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali kajian pada hari ini. Silakan Ustadz, Pak. Sahabat PKP TV Inspirasi Umat yang dimuliakan dan diberkahi Allah. Tadi Rasulullah SAW, ketika sahabat mengatakan, ya Rasulullah, jika tidak bisa melakukan apa-apa, baik sedikit atau dan sebagainya, Rasulullah agak sedikit memberikan satu apa namanya, ingatan kepada sahabat-sahabat dan kita semua. Ittaqun nar walau bisikkit tamrah, takutlah kalian walaupun, watukutlah kalian dengan neraka walaupun sebongkah kurma, bahkan dia mengatakan sebiji kurma. Sahabat PKP TV, tentunya ketika Rasulullah SAW menyampaikan hal ini, sahabat antusias. Siapa yang mau dirinya celaka dan sebagainya? Kalau dilihat daripada Rasul mengatakan, takutlah dengan neraka walaupun sebiji kurma atau sebungkah kurma. Artinya apa? Mungkin kita memiliki kurma atau sejenisnya di saat orang membutuh tidak banyak dari itu, dan kita menahan tidak memberikan, sehingga kurma tadi bisa menjerumuskan kita ke neraka. Bahkan sebaliknya, jika kita mau memberikannya apa yang kita miliki, walaupun kurma atau sejenisnya, maka itu akan menyelamatkan kita dari neraka. Subhanallah. Dari sinilah, siapapun yang membaca hadis ini, siapapun yang membahas hadis ini, ada muncul satu motivasi, muncul satu keinginan. Banyak lagi hadis-hadis yang lain, nanti kita akan ceritakan banyak kisah-kisah tentunya para sahabat PKP TV Inspirasi Umat
Lalu kaitannya dengan berkah. Tadi di awal saya katakan berkah adalah bertambah atau manfaat. Satu awal di mana apa namanya bisa kuat bahwasanya harta atau sesuatu yang kita sedekahkan tentunya bermanfaat, bisa bertambah dan bisa menghasilkan yang terbaik, bahkan terbaik. Ini dalam satu hadis Rasulullah ingatkan lagi dengan doa para malaikat. Ini doa malaikat ini sangat-sangat sekali kita butuhkan, karena memang malaikat adalah muqarrabin. Digambarkan di situ dari Abi Darda radhiyallahu anhu ta'ala. Rasulullah bersabda, "Ma tala'at asy-syams illa bu'itsa bi janbataihi malakani yunadiyan." Jadi kata Rasulullah, ketika terbit matahari di setiap hari diutus dua malaikat berdampingan timur barat. Malaikat. Dan malaikat itu menyeru. Ya, semua makhluk mendengar illa thaqalain, kecuali jin dan manusia. Mereka tidak mendengar seruan malaikat ini. Apa seruan malaikat? Allahumma ajjil limunfikun malahu khalafa wa ajjil limumsik malahu talafa. Ya Allah, segerakan, tambah, berikan ya bagi mereka yang menginfakkan pagi hari ini hartanya. Segerakan ya Allah, berikan. Dan ya Allah, segerakan bagi mereka yang apa namanya menahan hartanya, enggan untuk memberikan, yaitu kebinasaan. Segerakan. Ini kalau malaikat yang berdoa luar biasa. Walaupun sedekah itu banyak memang, tidak karena dia memang bermakna luas, baik materi dan non materi. Syukur kalau kita memang punya kelebihan, ya kita berusaha untuk bersedekah. Walaupun apa namanya, mungkin dia waktu kalau saat sekarang ini 1.000 rupiah itu ya, kita cari di bawah kursi rumah atau di mana, anak kita pun dikasih jajan pada saat sekarang ini sekolah nggak mau 1.000, kecuali dulu zaman apa namanya kita ya, ya belum lama lah, tahun-tahun 80-an itu uang 1.000 sudah paling besar. Tapi sekarang mungkin 1.000 tidak begitu besar. Namun bagi mereka yang membutuhkan, jika dikumpulkan itu akan menjadi besar. Kita niatkan 1.000 ya. Atau ya mungkin PKP juga membuat program untuk menitipkan celengan atau tabung gitu kan, taruh di rumah masing-masing ya. Anak kita kita latih untuk 1.000 atau lain sebagainya. Ini untuk membiasakan, dan itu keberkahan dan luar biasa ketika malaikat berdoa. Saya biasakan di rumah sebagai contoh, anak yang masih kecil-kecil taruh kotak, saya tulis tabungan akhirat, saya bilang masukkan walaupun sekian-sekian 1.000 atau yang luar biasa. Anak kecil, anak saya yang umur 5 tahun itu pas ketika dia gak punya uang minta, abi uang 1.000 atau 2.000, buat apa? Buat masukin kotak. Yang lucu lagi, ketika dia berada dan saya ajak jalan ke suatu tempat dan saya singgah di pom bensin, itu ada musola. Pasti setiap musola itu ada kotak. Spontan anak saya itu, abi ada kotak, ada 3, kita masukin yuk. Luar biasa. Itu ya mudah-mudahan ya, masih banyak keluarga muslim yang lain dan itu lebih dari itu, yang lebih dulu mungkin mengamalkan ini. Nah sahabat PKPU TV, inspirasi umat yang berbahagia dan berkati Allah SWT, kalau doa malaikat yang kedua yang mengharap atau menyegerakan untuk dibinasakan harta orang-orang yang memang ditahan dan sebagainya, mungkin kita tidak ingin ya harta kita menjadi beban dan binasa. Saya beralih kepada satu apa namanya hadis yang di sini kita masuk di mana sudah mulai
makna dan hakikat keberkahan ketika kita bersedekah atau memberi hal-hal yang bermanfaat kepada orang lain atau saudara-saudara kita, yaitu di hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, "Ma min rajulin yatasaddaqu fi yawmin aw lailatin illa hufidha min ayyamuta min ladaghatin aw khadmatin aw mauti baghta." Hadis riwayat Muslim. Yaitu Rasul mengatakan, tidaklah seseorang bersedekah di pagi hari atau di malam hari atau dalam satu hari itu, dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kematian. Maksudnya apa? Orang itu enggak mati-mati. Bukan, nanti kematian yang menyakitkan seperti di sini disebutkan min ladaghatin, yaitu mati yang tersengat. Ya. Kesatek ular atau kebalas sebagainya. Kedua, min hadmah. Hadmah itu reruntuhan. Mungkin kita lagi jalan sekarang kan model-model hujan. Tiba-tiba luar biasa. Atau kita sedang berjalan di gedung tua, runtuh. Atau di jembatan tua, runtuh. Hadmah. Atau min maut bagta, mati yang mendadak. Ini kalau bicara masalah kematian, mungkin semua kita ngeri. Karena tema kita bukan kematian. Tapi ini perlu disampaikan kepada sahabat-sahabat PKPU TV ini. Artinya sedekah itu bisa meringankan, tidak hanya menambah apa namanya harta, dia juga meringankan apa namanya, jika memang Allah cabut nyawa kita, kita dalam keadaan baik. Ya. Ya mungkin enggak mau di antara kita yang matinya ketimpa pohon atau ketiban reruntuhan atau mengagetkan mendadak, apalagi sekarang banyak yang sering kita mendengar sipulan. Ya, memang walaupun di akhir zaman ini banyak seperti itu, tapi kita ada yang menyelamatkan dari hal-hal demikian para sahabat sekalian, yaitu dengan bersedekah. Ditambah lagi hadis yang diriwayatkan Aisyah. Ya, di situ disebutkan dalam hadis ini, hasinu amwalakum biz zakat. Bentengi harta kalian dengan zakat. Ya, PKPKU ini sangat mahir ya menjelaskan bagaimana zakat dan bagaimana pendistribusian zakat. Yakin kita sudah orang-orang profesional dalam hal ini, ya. Nah, diminta untuk kita bentengi harta kita dengan zakat. Wadawu mardakum bisadaqah. Dan sembuhkan penyakit kalian dengan sedekah. Kaitannya sedekah yaitu dengan penyakit. Ya, terutama di situ ada penyakit yang memang yang enggak bisa apa namanya sembuh kecuali dengan berani bersedekah. Penyakit apa? Ke kepala, minum botrek atau minum ya apa namanya ramuan yang lain. Tapi sini ada namanya penyakit bukhl, kikir. Ini obatnya enggak ada di medikal, obatnya enggak ada di apotek. Dokternya pun spesialis ini dokter Tibbun Nabawi, yaitu dengan hadis-hadis Rasulullah dan juga bimbingan agama ini. Nah, bukhl. Dan juga dikatakan penyakit-penyakit yang memang penyakit fisik. Ya, itu pun bisa menghilangkan apa menyembuhkan proses. Saya ada kisah, saya punya tetangga. Dia secara finansial luar biasa, memiliki banyak harta. Suatu hari dia sakit. Berbagai rumah sakit sudah dilakukan, dijalani, sampai dia keluar ke Singapura. Lalu tidak akan sembuh. Setelah ada yang menjelaskan hadis ini, akhirnya dikumpulkan fakir miskin, anak yatim dan orang-orang. Alhamdulillah dengan izin Allah dan mukjizat daripada hadis Rasulullah, beliau sembuh. Ya, karena semua yang ada di organ tubuh kita makhluk Allah yang memang diutus oleh Allah untuk ke penyakit, mungkin dia di Allah punya otoritas untuk menyetop dengan perbuatan sedekah. Lalu hadis ini pun dilanjutkan, wastaqbalu anwa' bala bidu'a. Dan hadapi segala macam ujian dan musibah itu dengan doa. Ya, kita
siapapun kita tidak mau musibah atau ujian, tapi karena memang Allah berikan itu sunatullah, dan kita pun berlindungnya kepada Allah dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mirsa sahabat PKPU TV Inspirasi Umat yang berbahagia dan diridhoi Allah, itu tadi gambaran-gambaran cukup menjadi motivasi kita. Ya. Nanti memang ada syarat. Ya, syarat dan bagaimana sedekah kita itu walaupun sekecil sebiji kurma atau seapa uang nominalnya, nanti bisa kita lihat bagaimana kualitas syarat dan di mana kita bisa berkualitas sedekah kita. Ya. Di sini masih banyak ya. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, "Mana qasul mal bis sadaqah?" Tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Memang lintasannya memang kita lihat harta kita berkurang ketika kita keluarkan, tapi nanti min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak duga-duga. Ya, urusannya dan sebagainya, anaknya semua, keberkahan dengan kesehatannya luar biasa. Ya, itu mungkin kita enggak nyadari ya. Kalau anak-anak kita sehat, jarang sakit, akhirnya kan enggak keluarkan uang, enggak banyak beban. Itu rezeki dan keberkahan itu. Dan kita perlu disyukuri. Nah, insyaallah nanti banyak hal-hal yang membuat gimana lebih apa namanya? Semangat lagi, termotivasi kita untuk bersegera. Ya, bersegera untuk minimal kita punya niat, punya keinginan dan sebagainya. Karena memang niat saja sudah terhitung pahala dan sudah akan dilimpahkan daripada keberkahan. Ya, demikian nanti kita akan sebutkan kembali. Sahabat PKP TV Inspirasi Umat yang dirahmati Allah, kita berhenti sejenak. Insya Allah akan kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Rasa abdi kentengna balalocor bilikna barolong upami belajar jadi keganggu. Ayeuna sumping bantuan abdi sadaya ngiring ngabantos ngabangun madrasah. Alhamdulillah, sahabat PKP TV Inspirasi Umat yang mudah-mudahan selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lagi dengan saya Samiono dan bersama narasumber kita yaitu Ustaz Soleh. Mari sama-sama kita dengarkan kembali tausiah dari Ustaz Soleh. Silakan Ustaz. Terima kasih. Baiklah, sahabat PKP TV yang saya muliakan dan diberkahi Allah. Kita berada di penghujung di mana ada yang perlu kita ketahui, bagaimana sedekah yang berkualitas dan sedekah yang membawa berkah bertambah dan bermanfaat, yaitu sedekah yang diinginkan Allah SWT. Kalau Allah sudah memotivasi, Rasulullah juga demikian, berarti kita harus berfokus kepada perintah Allah SWT. Dimana kalau kita bicara masalah perintah, berarti segala keinginan dan hal-hal yang memang membuat kita antusias untuk melakukannya tentunya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan dalam Al-Qur'an juga, dalam bersedekah juga kita di
dianjurkan untuk tidak menyakiti si penerima atau tidak mengungkapkan hal-hal yang memang ungkitan-ungkitan yang sifatnya bisa menyinggung penerima. Alladzina yunfikuna amwalahum wa la yutbi'una manna wa la adha lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Jadi ayat yang pertama kita baca itu dari 162 dilanjutkan bahwasanya orang-orang yang menyimpakan mendekahkan hartanya di jalan agama Allah dan tidak dibarengi dengan kata-kata yang tidak baik atau menyakiti si penerima, maka dia akan mendapatkan ajrun 'inda rabbihim, dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah SWT. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, dan mereka tidak takut hartanya berkurang, bahkan mereka mengatakan itu akan bertambah. Wa la hum yahzanun, dan mereka tidak akan bersedih. Kita memang sudah dijamin oleh Allah, bagaimana sedih? Coba kita lihat kalau Qarun. Qarun sangat merugi dia. Padahal Allah berikan apa saja dan dia memiliki apa, hartanya melimpah. Namun satu dia tidak mengakui kalau itu dari Allah, maka Allah binasakan. Tapi kita lihat Nabi Sulaiman, beliau beruntung, ya, dikasih harta, dikasih kekayaan dan sebagainya, semua ada fasilitas. Namun Nabi Sulaiman cerdas. Apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru an akfur. Ini adalah karunia nikmat Allah yang diberikan kepadaku agar dilihat apakah dengan nikmat Allah ini aku menjadi hamba yang bersyukur atau kufur. Nah, disinilah Nabi Sulaiman di samping beliau menikmati banyak fasilitas dunia, tapi dia pun cerdas. Dengan apa? Beliau tidak ingin kenikmatan Allah di dunia ini sebatas sampai di dunia, tapi dia ingin sampai ke akhirat. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman? Beliau banyak memberi. Bahkan beliau dikatakan dalam sejarah, beliau banyak puasa. Luar biasa sahabat-sahabat VKP TV ini, luar biasa. Dengan gelimpangan harta, dengan makanan, menu apa saja tentunya ada di atas meja, tapi beliau sanggup berpuasa setiap hari. Setiap hari. Dengan banyak, ya, dikabarkan, diriwayatkan juga istrinya pun, ya, karena zaman dahulu Bani Israel memang diberikan lebihan oleh Allah, tidak terbatas. Kenapa? Karena Sulaiman tidak mau nikmat dan rezeki Allah itu hanya sebatas di dunia, dipingin di akhirat juga. Itu beruntung beliau, cerdas, subhanallah, itu luar biasa. Mudah-mudahan kita dilimpahkan rezeki seperti Nabi Sulaiman dan bisa menjalankan dengan baik. Jadi kita tidak rugi hanya di dunia, dan kita akan beruntung dunia akhirat sebagaimana kita inginkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, sahabat PKP UTP Inspirasi Umat yang saya muliakan dan diberkahi Allah, tentunya sudah bisa diambil kesimpulan apa namanya berkah dari sedekah yang berkualitas. Kita harus sidqun niyah, niat kita baik, dengan mengetahui bahwasanya nikmat itu semua dari Allah. Dan ini sebagai langkah kita bersyukur kepada Allah. Karena memang bersyukur, kata ulama, membagi syukur itu harus tiga hal. Ya, langkah syukur kita adalah la in syakartum lazidannakum, itu akan kutambah jika kalian bersyukur. Ya. Tidak hanya mengucapkan alhamdulillah, namun juga di situ dikatakan bil lisan, bil arkan, wa bil jinan. Nah, artinya di samping diucapkan, bersyukur kita akui bahwasanya nikmat itu dari Allah. Sekecil apapun, nikmat itu dari Allah. Baik harta, umur, sehat dan sebagainya, itu nikmat. Lalu yang kedua, kita harus amal, tunjukkan dengan arkan, dengan perbuatan. Ya, kita apa namanya berbagi. Ya. Karena kalau harta kita tumpuk-tumpuk seperti air di kolam, nggak pernah dikuras, nggak pernah, itu pasti hijau, bau, nggak sedap untuk mandi lagi. Tapi kalau dialirkan, ya luar biasa, akan jernih, bersih dan sebagainya. Ini ada satu cerita, ya, Pak Yono dan pemirsa, sahabat PKP TV. Seorang, ya, sederhana saja, seorang mahasiswa, seperti biasa beliau akan beraktivitas di pagi hari. Tapi dia punya ada niat baik untuk bersedekah.
dia naik taksi ke kampus. Lalu dia membayar dengan ongkos argo yang sudah ada, dan karena niat bersedekah dia lebihkan Rp5.000 saja. Lalu supir taksi itu bersyukur, alhamdulillah, terima kasih. Lalu supir taksi itu seperti biasanya, dan dia bergembira karena pagi hari itu sudah mendapatkan rezeki dan bahkan ditambah. Dia mampir di warung biasa untuk sarapan, warung nasi uduk lah ibaratnya ya. Makan dengan senang hati, biasanya makan dengan tahu, kapor, semua ditambah telur ya. Ketika membayar supir taksi ini dengan ibu yang menjual nasi uduk, dilebihkan lagi, 3.000 ya. Ongkosnya biasa 7.000, ongkos makan, lalu dibayar. Lalu, udah, Mbok, saya, alhamdulillah, pagi ini rezeki tambah. Dibagi, lebihkan 3.000. Senang kan? Nah, lalu si Mbok punya anak, anaknya mau berangkat sekolah. Lalu Mbok dengan senang hati memberikan uang jajan, dilebihkan. Dilebihkan, akhirnya apa? Yang biasanya jajan 2.000, dilebihkan lah, jadi 3.000. Anak itu senang-senang hati, dia pergi sekolah. Waktunya istirahat, beliau jajan. Biasanya kan makan yang secukupnya 2.000. Namun karena uang hari itu lebih diberikan oleh orang tuanya, dia senang, dia berikan roti tambahan. Lalu dibagi ke teman-temannya. Subhanallah. Ya, dibagi. Nah, luar biasa sahabat sekalian. Bagaimana ketika makan? Jadi darah daging. Disitulah nilai keberkahan, ya, berkah dan manfaat dan bertambah. Dan si mahasiswa tadi, tentunya diawali dengan niat yang tulus, ikhlas ketika dia memberi. Ikhlas ketika dia memberi. Ustaz, kalau saya mau nanya, Ustaz, kalau ikhlas itu ketika seseorang memberi kan sudah melakukan perintah Allah. Ya. Nah, sekarang ini kalau yang menerima, Ustaz, apa dia juga dituntut untuk ikhlas juga seperti apa yang diperintahkan Allah? Baik, pertanyaan yang bagus. Kadang-terkadang memang banyak di antara kita pengertiannya adalah ikhlas yang memberi. Adapun yang menerima biasa aja ya. Kadang-kadang seperti itu. Sebetulnya pembahasan masalah ikhlas ini ada ya waktu tertentu atau tema tertentu. Tapi ya memang berkaitan dengan kualitas sedekah kita, memang perlu. Ikhlas itu apa? Membersihkan, mensucikan, ya. Itu semua bermuara kepada Allah. Pertama ya, dia yang memberi itu dia mengakui rezeki itu dari Allah. Nah, yang menerima juga dia mengakui rezeki pun dari Allah. Ketika kedua-duanya semua berfokus pada semua dari Allah, maka disitulah. Artinya di sini yang menerima juga harus ikhlas. Ikhlas artinya tahu rezeki Allah. Tapi untuk berterima kasih ya memang perlu. Ya dia mengucapkan alhamdulillah, ya Allah kau berikan rezeki darimu dan melalui bulan. Dan dia berterima kasih. Nah, di sini saya ingin tekankan. Jadi ada satu kisah. Ada seseorang yang ingin bersedekah di pagi hari setelah sholat subuh. Ini di mungkin di Arab ya kita dulu. Biasanya kalau di Mesir atau di Arab itu pengemis itu tidak menadahkan tangan, tapi dia duduk di depan depan pintu masjid setelah sholat dengan baca zikir. Orang tahu kalau dia itu butuh bantuan. Nah, orang ini kita ingin melihat bagaimana proses keikhlasan di antara pemberi dan penerima. Lalu apa? Yang memberi ini sudah tahu rezeki dari Allah, sudah. Apa dia ucapkan? Hadza laisa laka. Ambillah ini dengan sopan tentunya dengan baik, dan bukan karenamu. Bukan untukmu. Dia tahu karena Allah diterima. Ya. Lalu yang nerima pun karena dia juga tahu tentang ilmu ikhlas, ilmu Allah, hati ini laisa minka. Berikan hak itu dan bukan darimu. Luar biasa. Artinya di sini nanti yang memberi tidak sombong, yang menerima tidak rendah. Semua ditinggikan Allah. Itu makna ikhlas. Kembali kepada Allah semua. Jadi tidak ada ibaratnya kita yang memberi untuk karena merasa tinggi, tidak, yang menerima merasa rendah, tidak. Jadi semua karena ini hanya proses saja sebetulnya. Ya, sehingga manusia yang diinginkan dari Allah itu tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu mengarah pada Allah semuanya. Jadi bendera ibadah itu karena Allah. Ini terkadang kita kan enggak. Kita mau bersedekah di mobil 1.000 dilempar. Ya,
Ini terkadang ya. Atau datang pengemis ke rumah kita, kita malah ketakutan. Padahal itu pengemis datang atau orang minta sumbangan atau apapun bantuan atau bagaimanapun jenisnya, pada dasarnya kata Rasulullah kalau memang kita tidak memberi dengan kata baik atau dikasih minum. Tapi itu sebetulnya pancingannya. Pancingan saja. Ya, pancingan. Ataupun misalkan ada banyak cara sekarang yang memudahkan kita untuk bersedekah dan disalurkan dan sebagainya. Itu sebetulnya membantu kita. Ya, membantu kita untuk lebih mudah mendapatkan berkah dari Allah. Sebab kalau mereka enggak ditawarkan dia datang, berarti kita sulit. Kalau Allah mengatakan, coba pulang jika engkau gajian, cari si pulang di terminal. Repot enggak? Repot. Iya kan? Banyak. Nah, tapi dia datang ke rumah kita. Jangan bilang, tahu aja nih, habis dapat duit. Betul kan? Tahu aja Allah yang kirim. Ada hak engkau di sana, minta. Kita enggak dipaksa sekian-sekian, tidak. Memberikan apa sekedarnya untuk dia aja. Misalkan 1.000, 5.000, tapi bagi dia luar biasa. Tapi dia gak minta, Pak, saya minta uang 1 juta. Kan gak mungkin. Ya, banyak hal yang memang, ya, keuntungan atau kelebihan-kelebihan jika kita respon dalam sedekahkah atau amalan-amalan yang lain, tentunya membawa keberuntungan bagi kita semua. Saya juga berharap diri saya bisa, ya, merespon. Kalau memang nanti mungkin kita evaluasi kita masih sedikit, tambah lagi, karena kita pengen banyak tambahan ya, karena kita semua manusia punya karakter dan sifat pengen bertambah. Maka itulah ditawarkan oleh agama ini dengan cara-cara bersedekah, salah satunya, karena berkah adalah bertambah dan berkah adalah manfaat dan lain sebagainya. Nah, ini sebagai pesan yang memang perlu juga kita sampaikan, baik nanti kebangan keluarga kita dan sebagainya. Latih ya, karena memang bagi anak-anak kita, istri kita, itu memang sudah dibiasakan sedekah ya, baik dengan materi atau dengan non materi, dengan amal soleh dengan sebagainya. Karena memang di zaman sahabat ada memang sahabat-sahabat tertentu yang dalam kemampuan finansialnya kurang, sehingga mereka tidak sanggup, tapi mereka diberikan oleh Allah jalan untuk banyak berzikir, tasbih, tahlil dan tahmid. Mungkin demikian, saya berdoa mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan pertemuan ini. Insyaallah. Baik, sahabat PKP TV, inspirasi umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, telah disampaikan oleh Ustadz Soleh bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua untuk senantiasa bersedekah. Sedekah dalam agama, sedekah yang dimaksud adalah memberikan harta kita kepada sesama manusia dengan tujuan agar Allah menurunkan kita keberkahan, keberkahan harta, keberkahan umur, dan keberkahan apa yang ada dalam keluarga kita dan kita sendiri. Dan keberkahan juga, sedekah juga dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa ikhlas dalam berbuat, ikhlas dalam memberikan kepada sesama. Bahwa tidak boleh minta dipuji atau segala sesuatu yang bisa menghalangi kita dari keberkahan. Baik, sahabat PKP TV dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya Samiono bersama dengan narasumber kita Ustaz Soleh. Insyaallah kita akan bertemu lagi Jumat depan dalam waktu yang sama. Apabila ada kekurangan kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan menggugah nurani untuk menebar kebenaran.